Ayah Mas Salim. Ayah Eca, kamu kakek pun kok. Aduh. Jadi namanya Jaidan kan nih? Jaidan kan namanya? Wah. Salim, Salim yuk, Salim, Salim, Salim. Salim mau bawa apa nih? Ayah. Ayah, jajan. Ayah pulang bawa apa ya? Ayah entah duit, ayah entah duit. Ayah entah duit, ayah. Aduh, Ja. Aduh, Ja. Aduh, Ja. Dipanggilnya apa lu, Ja? Sama anak lu, Ja? Cuy. Dipanggil anak Ija, Mas Bro. Udah bisa jalan belum, Ja? Sekolah kali, udah lulus kuliah kali. Udah bisa jalan gitu. Mati, bos. Wah. Udah programmer. Kok ditinggalin, Ja? Siapa? Hah? Ya anak lu lah. Anak lu tahu Bogor. Di Bogor? Saya sama. Ah, bisa bikinan doang lu. Gitu kan kita mah. Udah jadi ini. Langsung merah lehernya si Reja. Bos punya anak. Ayah. Lu ke Tangerang dikasih duit kan ya mas Tiara aja buat jajan. Ini kenapa di sini jadi? Kira ini salat saya pada mah. 40 hari lu. Ya nih mana? Kagak ada Indomie. Mas. Wah, lu mau. Kemarin ada di flash sale padahal. Kuaci semua. Kuaci aja tiap di sini hari Sabtu. Kuaci kuaci. Satu lagi satu kuaci doang ya. Berarti kan nunggunya lebih lama dong gua kalau satu bungkus. Cari satu kuaci. Jadi WhatsApp. Akhirnya sesar juga aja ya. Alhamdulillah tapi aja ya. Cepat tapi cepat. Iya, cepat sebenarnya mah cuma setengah jam. Cuma jadi apa yang setengah jam? Sesarnya setengah jam. Sesarnya sebetulnya tuh gue udah masuk rumah sakit jam 8 ya. Pagi. Malam. Oh, malam. Nah, sebenarnya hari apa emang itu? Hari Minggu. Dokternya udah bilang. Oh, minggu, udah minggu. Langsung aja. Cuma bini masih ngotot pengen normal. Tapi ini udah dikasih waktu sampai jam 4 pagi. Terus akhirnya belum gitu. Iya. Katanya udah dikasih waktu. Tapi mules enggak? Ya gitu doang. Sakit-sakit. Sampai pembukaan berapa itu dia? Enggak ada pembukaan. Sama sekali enggak ada. Ada. Jadi kan udah 39 minggu belum ada pembukaan, cuma kontraksi doang. Tapi kalau dilihat kondisi janinnya itu sehat, air ketubannya masih bagus, jantungnya bagus, cuma ada kendala plasenta di bawah sama ada lilitan. Katanya sih kalau waktu pas baru ngecek USG gitu lilitannya cuma satu, masih bisa sih kalau dipaksain normal, tapi dokternya nggak rekomendasiin gitu. Ini soalnya plasentanya di bawah. Plasenta di bawah ada lilitan. Itu ngomongnya pas sudah ya, malam Minggu tuh iya. Eh masih malam tapi. Iya masih malam. Gak tau aja pas besok paginya di sesar ternyata lilitannya ada. Jadi kalau misalnya waktu kemarin dipaksa kita normal, masih ngotot normal ya risiko ya, gitu ya. Ya iya hilang hilang janinnya soalnya kecek-kecekin. Ya tapi alhamdulillah. Berarti nongol-nongol jam 4 jam 5an. Jam 5 lewat 2 menit. Ini dia manusia. Ya, aja simpul. Ya, aja. Priceless, ya. Hah? Priceless, ya. Priceless, ya. Aja bagus. My precious. Sama 11 tahun. Nah, gantian Bapak sekarang. Enggak. Bapak. Bapak. Hah? Mau nanya sih. Mau suruh cerita nanya. Itu namanya udah fix, ya. Enggak jadi Jaidan. Biar sama, ya padun ya. Tak oh taat ya. Obey, obey yang ini obey. Jadi nama taat tuh dipakai ya. Duh tuh. Obey tuh. Obey Nur Hadi. Wow. Berapa lama dia ya? 12 tahun. Videonya nyala terus. Siapa ini? Namanya mirip-mirip. Siapa namanya? Kakak gua nama Zian. Oh Zian. Wah ini Zian. Sama satu lagi Zaidan. Yang kata kakak lu Zayan. Artinya sama ya berarti. Elop Zayan. Iya, udah bikin band. Mengertinya apa aja? Foto kali ya. Elop. 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 Parah. Artinya. Lu jangan permalui diri. Kok KBBI kan gue salah denger. Elop. 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 Alay, alay, alay. Oh, ini nonton nih. Sebenarnya lu ngomong ke gue juga sama, Mam. Enggak, dia ngomong doang. Gue belum nonton. Nonton berdua, lu ini beli dua sih. Iya, iya. Segini. Ya segini. Ini gue bawa tas. Gue tak bawa tas ya. Oh, yoi banget. Sok komen, sok. Oh, yoi. Asus banget ya, asus banget. Jadi gak boleh ada di sebelahnya. Gila, gila. Kalau gak boleh sebelahnya, lu beli tiga. Si Imam beli
mau nonton beli tiketnya dua biar kakinya selonjor ke samping, naruh tas, naruh makanan buat naruh sepatu. Oh, naruh sepatu, naruh tas, naruh baju. Anjir, itu gua enggak pamit sebenarnya, serius. Iya, selonjoran ini kan biarnya dia. Kamu belum tahu sih, kamu belum tahu sih, emang begitu ya. Lu jajal sekali-kali beli. Beli dua, lu lihat tuh seatnya tuh bukan sebelah kanan kiri, ke depan. Depan-depanan. Jadi kaki bisa naik dia. Iya juga ya. Bisa gua begitu. Iya, coba dicoba. Wow, coba enggak dikasih tahu tuh, dia enggak bakal tahu tuh. Oh iya. Coba, Pak, punya apa, Pak? Ah, jangan. Paling lagi ya.